to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Dinyatakan sudah pulih total, Agil Munawar siap bersaing untuk posisinya di Persik Kediri. Usai dinyatakan pulih total dari cederanya, Agil Munawar pun mengatakan kesiapan dan tekadnya untuk kembali bersaing memperebutkan satu tempat di sisi kanan pertahanan Persik Kediri untuk kompetisi Liga 1 musim mendatang. Bek kanan yang dikenal lugas dan tanpa kompromi ini, memang sempat harus menepi cukup lama, karena harus menjalani operasi di bagian engkel, yaitu sejak akhir bulan November lalu. Setelah dinyatakan pulih, Agil Munawar menyatakan kesiapan dan tekadnya, untuk kembali bersaing menembus skuad utama. Seperti diketahui, pemain yang telah 3 musim membela Persik Kediri itu, telah menjalani operasi cedera engkel parah, pada 2 ligamen pergelangan kaki kanannya. Namun saat ini, mantan pemain Arema itu, mengakui kondisinya sudah berangsur membaik, dan saat ini tengah dalam proses penguatan kondisi fisik. Adapun menurutnya, selama proses penguatan, dirinya lebih banyak menyantap porsi latihan, yang telah disiapkan tim pelatih. Kalau bicara target, pasti saya ingin segera kembali ke performa terbaik sebelum operasi. Soal persaingan memperebutkan posisi di starting 11, itu tidak terlalu saya pikirkan. Adapun yang terpenting, ialah fokus memberikan yang terbaik, dan bekerja keras di setiap sesi latihan, ucap Agil Munawar. Akibat cedera yang sempat dialaminya itu, Agil Munawar hanya tampil dalam 14 pertandingan bersama Persik di Liga 1, yakni dengan kontribusi 1 asis yang ia catatkan, kala menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-15. Perihal pemain asing Persik Kediri, siapa yang bakal stay di Stadion Brawijaya? Usai menjalani musim yang tergolong lebih baik semenjak promosi ke Liga 1, Persik Kediri tampaknya akan semakin berambisi, untuk kembali menjalani kompetisi Liga 1 mendatang. Bursa transfer pemain memang belum resmi dibuka, akan tetapi, tim Macan Putih sudah memberikan sinyal bakal melakukan perombakan di skuad Marcelo Rospide. Sampai saat ini, 2 pemain lokal dan 2 pemain asing, sudah terkonfirmasi menyampaikan ucapan perpisahan untuk Persik Kediri. Meski belum dikonfirmasi dan diumumkan oleh pihak Persik Kediri, keempat pemain yang telah memutuskan pergi, yaitu winger asal Aceh Miftahul Hamdi, ex-timnas Indonesia Irfan Bahdim, sang predator asal Portugal Flavio Silva, dan yang terbaru sang maestro Renan Silva. Untuk deretan pemain asing yang dimiliki, Persik Kediri saat ini masih mempunyai 4 pemain impor, yang masih belum diketahui nasibnya di Stadion Brawijaya. Seperti halnya dengan sang bek asing andalan Persik di musim ini, yakni Anderson Nascimento, juga masih belum diketahui nasibnya bersama Persik Kediri. Kedua belah pihak masih belum memberikan informasi resmi, perihal ketersediaan Anderson, untuk membela panji tim Macan Putih lagi. Meskipun sebenarnya di kalangan supporter, Anderson Nascimento sangat diharapkan untuk tetap bertahan di tanah Kediri, demi mencapai ambisi dan target Persik di musim selanjutnya. Sementara untuk bek kanan asal Filipina, yakni Simeon Limbo, peluang bertahan dari sang pemain tergolong sangatlah kecil. Maklum saja, selama memperkuat tim Macan Putih, Simeon tidak terlalu tampil mencolok, atau bahkan penampilannya cenderung biasa saja. Berbeda dengan Zé Valente, meskipun menjalani musim singkat sebagai pemain pinjaman dari Persebaya, playmaker asal Portugal ini, mampu memberikan warna di lini tengah skuad Marcelo Rospide. Sejauh kabar yang beredar, Zé Valente kemungkinan besar akan tetap bertahan di Persik Kediri, yakni dengan opsi tambahan untuk masa peminjaman. Untuk gelandang asal timnas Nepal, atau sekaligus mantan pemain terbaik Liga 1, yakni Rohit Chand, peluang bertahannya juga terbilang cukup besar. Maklum saja, sebagai gelandang yang menjaga kestabilan lini tengah Persik Kediri, Rohit dinilai memiliki pengaruh yang sangat besar. Selain itu, Arthur Irawan juga sempat memberikan sebuah kode, bahwa Rohit Chand akan tetap berseragam Persik Kediri di musim depan.